Halo teman-teman YouTube, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue, yaitu kita si All Hata-Hata. Oke, video kali ini gue bakal membuat video, bukan tutorial sih, ini kayak share aja. Ini adalah makeup yang biasa gue pakai kalau gue lagi ngonten ataupun gue main. Untuk produknya bakal gue spill di description box, jadi jangan lupa kalian buat cek ya. Ini gue habis cuci muka dan gue udah pakai sunscreen, jadi langsung aja kita ke step selanjutnya, yaitu prime. Nah, untuk primer yang gue pakai itu dari Pixi, teman-teman. Ini tadi kita aja kayak segini doang gitu loh, kayak buat di T-zone aja, nggak usah di semua seluruh muka ya teman-teman. Jadi cuma tinggal di sini aja yang biasanya kalian keringetnya itu berlebih. By the way, muka gue emang pori-porinya gede sama emang minyakan juga, jadi emang kayak butuh penanganan ekstra gitu loh kalau makeup cepet luntur jadinya kalau misalkan muka kalian itu berminyak. Ini dia, kita tunggu beberapa saat, baru setelah itu kita pakai foundationnya. Nah, foundation yang gue pakai yaitu dari Makeover, makeovernya yang shade nomor 3. Kita kocok dulu bentar. Tadinya gue pilih shade nomor 2, tapi ternyata agak kurang cocok, soalnya dia itu agak ke pink sih kalau nomor 2. Sedangkan gue itu sebenarnya tipenya itu bukan tipe cool tone, tapi warm tone. Jadi agak, kalau pakai yang nomor 2 itu kelihatannya malah abu-abu. Kita pakai beauty blender. Sebenarnya beauty blendernya seharusnya dibasahin dulu sih, tapi gue males. Habis itu gue set pakai Wardah Colorful Fit. Color Fit. Ini tuh lumayan mahal, tau gak sih? Gue baru tahu kalau ini sama Wardah yang biasa gue pakai itu yang ini. Kirain gue sama, taunya beda ya. Kalau buat makeup itu katanya ini kak lebih halus tekstur bedaknya, padahal gue nggak tahu apa bedanya. Kalau di mata gue kayak sama aja gitu lonjir. Gue makainya itu kayak sayang, soalnya mahal banget, jadinya gue jarang make deh. Katanya ini partikelnya lebih halus, bla 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 gitu. Gue beli ini pas di dandan. Nah, kita ke blush. Kalau blushnya aku pakai yang ini, merek kecil tapi udah copot, nomor 2 yang peach. Untuk gel ini sebenarnya dibilang warnanya keluar tapi enggak juga, tapi dibilang enggak keluar juga ya ada, cuma enggak terlalu pigmen gitu loh. Merah gue hitam banget ya, emang gue sehitamnya tuh. Kita peralih ke mata. Gue mau pakai eyeshadow. Gue mau pakai eyeshadow yang dari BNB. Ini juga udah copot. Ini gue suka banget yang nomor 4. Ini bagus banget, kayak shade-nya itu natural. Ya buat kalian yang suka look makeup no makeup itu, ini bagus banget sih. Kalian wajib cobain yang nomor 4 BNB. Mata gua kayak ada sesuatu. Nah, itu kita pakai yang itemnya. Yang itemnya itu buat di kelopaknya gini loh. Ada sini gitu. Nah, kalau cukup jangan lupa di blend. Dah. Setelah itu kita pakai yang glitternya itu buat di sininya. Kalau gue suka pakai glitter sih teman-teman. Kalau kalian nggak suka pakai glitter ya nggak apa-apa, kalian bisa skip. Di eye. Pakai mascara. Ini bedanya. Setelah itu kita peralih ke lipstick. Lipsticknya gue pakai Maybelline dari Final Ink, Superstay Final Ink. Soalnya warna ini tuh warnanya nude, kayak bagus gitu loh. Gue nggak terlalu suka warna yang agak tebel gitu, jadi makanya gue pakai tangan biar ada efek kayak plumpy, bukan plumpy sih, biar ada kayak efek bibirnya agak gede. Kalian bisa pakai pensil, apa sih namanya, lip liner, biar kayak Ariel Tatum gitu loh. Bibir gue kan tipis, jadi biar agak lebih adaan gitu loh kelihatannya. Ada bedanya nggak sih? Kalau ada yang nanya kenapa alis yang ada apa-apain, karena emang gue nggak bisa ngalis teman-teman. Jadi gue paling kalau itu cuma disikat-sikat ini doang. Soalnya kalau punya orang-orang kan di depannya tipis, belakangnya tebel kadang tuh ya. Kalau gue malah kebalikannya, depannya tebel, belakangnya tipis. Jadi gue paling isi yang di belakang. Dan kalau misalkan gue isi itu, jadi depan belakang tebel, jadi agak gimana gitu jadinya. Kalian tahu kan kalau ngalis, yang orang biasa ngalis terus depan belakang tebel kayak gimana? Jadi gue memilih untuk tidak mengalis. Oke, gue bakal. Nah, teman-teman, ini Dila, ini Dila, ini dia final looknya. Kayak nggak ada bedanya ya. Jujur aja, gue tuh kalau makeup itu nggak bisa yang kayak gimana-gimana gitu. Cuman bisanya itu makeup yang biasa aja, kayak daily makeup kayak begini. Jadi natural gitu loh. Kayak nggak pakai makeup.
gimana kalau menurut kalian? Lumayan gak sih segini kalau menurut kalian? Lumayan lah ya. Thank you for watching. Bye-bye. Next video.